الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا وَمَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّلَهُ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا وَأَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إِلَى اللَّهِ وَأَهْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ أَمَّا Hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Kembali kita mengkaji kita Tawheed kita masuk bab yang ke-30 babu qawlillahi ta'ala wa minan nasi man yattakhidu min dunillahi andada yuhibbunahum kahubbillah bab tentang firman Allah subhanahu wa ta'ala dan dan diantara manusia ada yang menjadikan selain Allah sebagai tandingan tandingan mereka mencintai tandingan-tandingan tersebut seperti kecintaan mereka kepada Allah subhanahu wa ta'ala hadirin sekalian jamaah yang dimuliakan Allah ibadah Itu dibangun di atas cinta, bahkan cinta merupakan hakikat ibadah. Jikalau seorang beribadah tanpa disertai dengan cinta, maka jadilah ibadah itu tanpa ruh. Ya. Yeah. Maka jikalau di dalam hati manusia ada rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala dan berharap untuk masuk ke dalam surganya maka niscaya dia akan menempuh jalan yang mengantarkan kepada tujuannya dengan semangat cintanya tersebut. Oleh sebab itu, di dalam ayat tadi, ketika kaum musyrikin mencintai sesembahan-sembahan mereka dan mereka berikan kecintaan tersebut, layaknya kecintaan mereka kepada Allah, disebut syirik itu bukan berarti tidak cinta sama sekali kepada Allah. Tapi kecintaannya itu dibagi. Kepada Allah iya, kepada selain Allah juga iya. Jadi Allahnya yang diduakan. Ditigakan dan seterusnya. Nah. Jadi ada manusia yang seperti itu. Sikapnya Sementara di lanjutan ayat tersebut amanu Sementara orang-orang yang beriman Cintanya itu sangat kepada Allah subhanahu wa ta'ala Jadi itu adalah cinta prioritas Tadi di pengantar saya sebutkan bahwa Ibadah itu dasarnya adalah cinta Sementara Ibnu Qayyim rahimahullah berbicara tentang cinta dan tahapannya. Taib tahapan pertama kata beliau dalam kitabnya Da'wat Dawa adalah al-ilaqah. Ya. Keterkaitan. Adanya keterkaitan dan ketertautan hati ilakoh ada hubungan begitu kemudian meningkat menjadi as as tertancapnya cinta tersebut ke dalam hati jadi nancap awalnya hanya keterkaitan ketertautan keterikatan sekedar itu aja kemudian semakin kuat menghujam tertancap. Gitu. Baik, kemudian meningkat yang ketiga adalah al-ishqu. Al-ishq kalau bahasa kita disebut dengan asyik. Asyik. Itu bahasa Arab, al-ishqu asyik itu mabuk cinta ya jadi kecintaan yang membuat seorang itu selalu teringat dan nggak bisa lepas tahapannya begitu tahapan cinta ini baru beliau bicara tentang tahapan cinta ya baik kemudian meningkat berikutnya menjadi asyauku asyauku itu maknanya adalah kerinduan ya jadi kalau orang itu lagi asyik al isk jadi bagaikan orang yang mabuk cinta kemudian meningkat berikutnya kepada asyauku yang bermakna kerinduan karena sudah saking melekatnya begitu ya sampai-sampai menimbulkan kerinduan kerinduan untuk berjumpa kemudian level berikutnya yang tertinggi adalah ta'abbud yaitu peribadatan jadi kalau sudah rindu ya orang itu mau melakukan apa saja yang diinginkan oleh yang dicintainya Pokoknya apa aja deh. Apa maumu, aku turuti. Itulah masuk level ibadah. Dari sini jamaah sekalian yang dimuliakan Allah. Kalau tahapan cinta itu sudah sampai tahapan yang tertinggi, yaitu at-ta'abud, itu sudah tidak bisa diberikan kecuali hanya kepada Allah. Hanya kepada Allah lah cinta prioritas itu diberikan. Tapi kalau ini diberikan kepada selain Allah, bisa jatuh syirik. Sebab itu ketika seorang, ya, sedang kasmaran misalnya, lalu dia berkata kepada yang dicintainya, pokoknya aku cinta mati, ya, apapun yang kau inginkan, aku berusaha untuk penuhi apa saja. Itu bisa jatuh kepada kesyirikan, itu tabut, udah levelnya tertinggi apa saja dia nggak peduli apakah itu sesuai apa namanya dengan perintah Allah atau tidak sesuai dengan perintah Allah artinya bisa saja dia nabrak aturan-aturan Allah subhanahu wa ta'ala disitulah letak kesyirikan dalam hal cinta itu bisa terjadi subhanallah padahal itu di dalam hati nggak kelihatan sebab itu mengobati e, hati itu lebih sulit daripada mengobati fisik fisik kelihatan sakit tapi hati nggak kelihatan kelihatan orangnya baik-baik saja bisa saja hatinya rusak ketergantungan hati bukan kepada Allah subhanahu Wa ta'ala itu Oleh sebab itu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah ada Dua nabi yang bergelar dengan Khalilullah atau Khalilur Rahman, kekasih Allah, yaitu Nabiullah Ibrahim alaihi salam dan nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena prioritas cinta diberikan kepadanya. Cinta tertinggi hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ibrahim sebagai contoh. Ya. Ibrahim muda Apapun dia lakukan, perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala seluruhnya dikerjakan, walaupun itu berisiko tinggi. Walaupun berujung pada pembakaran Ibrahim, tapi Ibrahim tidak bergeming karena cinta prioritas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kalau sudah levelnya seperti ini Allah subhanahu wa ta'ala pasti akan tolong hambanya manakala Ibrahim alaihi salam dibakar ya Allah subhanahu wa ta'ala yang takdirkan api itu panas dialah yang merubah takdirnya api Ibrahim menjadi dingin Allah berfirman kulna ya narukuni bardan salaman ala Ibrahim kami katakan wahai api, jadilah kamu dingin dan menyelamatkan Ibrahim. Api itu takdirnya panas dan membakar. Itu sudah menjadi sunnatullah, hukum alam. Siapa yang buat hukum alam? Ya Allah subhanahu wa ta'ala, api itu panas, es itu dingin. Itu takdir yang bersifat kauni. Ketentuan Allah yang bersifat hukum alam. Tidak ya. ada yang bisa merubah kecuali dia sendiri. Nah, saking cintanya Ibrahim alaihi salam dia lakukan apapun perintah Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa Ibrahim alaihi salam. Cinta prioritas. Dia nggak peduli lagi resiko-resiko yang dihadapi. Bahkan sampai dibakar oleh kaumnya. Akhirnya Ibrahim meninggalkannya. Jadi Ibrahim itu nggak ada pengikut sama sekali. Apakah dia disebut sebagai nabi gagal? nggak ada nabi gagal karena tugas nabi dan rasul itu hanya menyampaikan khususnya rasul ya ya rasul itu tugasnya hanya menyampaikan ya so, cukup sampai di situ saja batasnya ketika mereka sudah menyampaikan dengan gamblang sudah selesai tugasnya perkara ada yang ikut atau tidak itu kembalinya kepada Allah subhanahu wa taala Allah kasih hidayah atau tidak itu kembalinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda uridat alaiyal umam An wa ma'ahu rahat. Ditampakkan kepadaku nabi-nabi. Aku melihat ada seorang nabi yang pengikutnya hanya 3 sampai 9 orang. Wa ma wa ma'ahu rajul war Ada juga seorang nabi yang pengikutnya Satu dua orang saja. Wa nabiyya wa laisa ma'ahu ahad ada juga nabi tanpa pengikut sama sekali sawadun azim, ummati kemudian ditampakkan kepadaku jumlah yang besar aku kira mereka umatku hada musa wa kaumo. kemudian dikatakan kepadaku ini adalah musa dan kaumnya sawadun azim. kemudian aku melihat lagi ternyata ada jumlah yang besar faqilali hadihi ummatuk dikatakan kepadaku ini adalah umatmu jadi ternyata para nabi itu pengikutnya berbeda-beda dan tidak ada yang disebut sebagai nabi gagal bahkan Ibrahim salam ya disebut sebagai pemimpin walaupun dia hanya sendiri ya hanya fokus terhadap keluarga jadi kadang-kadang orang berpikir untuk menjadi orang besar itu ya harus banyak pengikutnya padahal nggak begitu ya besar di sisi Allah subhanahu wa ta'ala kalau orang tersebut menjalankan amanah besar dia di sisi Allah subhanahu wa ta'ala walaupun dia hanya ngurus dirinya dan keluarganya saja contohnya Ibrahim alaihi salam dia didik keluarganya untuk patuh kepada Allah subhanahu wa ta'ala beliau tanamkan kalimat la ilaha illallah wa ja'alaha kalimatan baqiyah fi aqibihi la'allahum yarji'un Ibrahim alaihissalam jadikan kalimat tauhid, kalimat la ilaha illallah sebagai tradisi di dalam keluarganya. Ditanamkan, diajarkan kepada mereka agar mereka tahu jalan kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Namun ketika Ibrahim alaihissalam diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala ya, dengan datangnya anak. Ya. Ibrahim itu dalam satu riwayat ya berkhitan ketika umurnya 80 tahun. yang diriwayatkan Bukhari dalam Adabul Mufrad. Sementara dalam riwayat Abu Hurairah ya baru khitan tuh umur 120 tahun. 80 tahun berikutnya beliau hidup. Jadi totalnya umurnya 200. Artinya Ibrahim alaihissalam salam baru mendapatkan anak ketika usianya senja. Ya. Anak masih lucu-lucunya, Subhanallah, beranjak remaja. Kemudian Allah uji Ibrahim alaihi salam. Ada bibit cinta kepada anak dan itu manusiawi. Cinta kepada keluarga itu manusiawi. Tapi Allah ingin uji dia. Apakah masih cinta prioritasnya itu diberikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Allah eh, perintahkan Ibrahim untuk menyembelih anaknya di dalam mimpi dan mimpi seorang nabi itu wahyu kalau mimpi kita nggak bisa jadikan sebagai dasar dan pedoman ya, hanya mimpi nabi itu adalah wahyu coba bayangkan berat gak tuh kira-kira kalau begitu ya perintah untuk menyembelih anak anak yang dicintai anak yang dikasih subhanallah tapi ternyata Ibrahim alaihissalam lulus terhadap cobaan dan ujian tersebut luar biasa jadi, itulah makanya Ibrahim disebut sebagai Khalilullah kekasih Allah, karena cinta prioritasnya diberikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sekalian yang dimuliakan Allah. Nah, Nabi kita Muhammad SAW juga begitu. Nabi kita Muhammad SAW juga begitu setelah beliau mendapatkan mandat sebagai utusan Allah Subhanahu wa taala bila berdakwah mulai diam-diam untuk level keluarga kemudian sampai e, Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk terang-terangan fasda bima tu'mar terang-teranganlah dalam berdakwah sebagaimana engkau diperintah Nah jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdakwah terang-terangan, ya para petinggi kafir Quraisy tahu persis bahwa apa yang disampaikan dan diajarkan Muhammad ini bisa menggerus kekuasaan mereka karena betul apa yang disampaikan Rasulullah SAW ya, cocok dan sesuai dengan akal sehat gitu Nabi SAW mengajarkan pada manusia la ilaha illallah bahwa yang berhak untuk disembah itu hanya Allah subhanahu wa ta'ala Bukan kuburan keramat. Seperti Lata. Lata itu kuburan keramat. Ya. Penghuni adalah orang yang baik, dermawan dan sebagainya. Ketika dia mati, dikultuskan. uzza itu pohon keramat. Ya, kalau Lata itu terletak di Taif dan menjadi kebanggaan e, kaum sak, e, Sakif. Ya kan? Suku Sakif. Taif. Sementara Uzza itu di sekitar Arafah situ, di tengah kebun kurma ada pohon keramat yang dijaga oleh kuncen perempuan berambut panjang gitu, tanpa berpakaian. Kemudian ada hubal, ada manat. Kalau manat itu eh, patung keramat yang terletak di Kudait yang terletak di antara Mekah dengan Madinah gitu. Nah Nabi saw mengajak mereka untuk kembali kepada Allah bahwa yang berhak untuk disembah hanya Allah Subhanahu wa taala karena Allah adalah pencipta mereka, pemberi rezeki mereka dan mereka tahu itu. Mereka kenal kok kalau ditanya siapa sang pencipta, siapa yang memberikan rezeki dan siapa yang mengatur segala urusan. Mereka tahu jawabannya Allah seperti yang Allah firmankan dalam Al-Qur'an. Tapi yang aneh ya, ketika mereka dituntut konsekuen mereka nggak mau, mereka nggak bisa meninggalkan itu tadi, kuburan-kuburan keramat, pohon-pohon keramat, dan tempat-tempat keramat lainnya. Aneh memang. Bahkan bahkan Nabi saw itu diperangi. Kenapa? Ini pasti ya kan e, merusak dominasi mereka, dan mereka ingin status quo tetap terjaga. Ya. Dan jelas ini merupakan menentang budaya Arab. Itulah budaya Arab, budaya kesyirikan saat itu. Ya. Yang terus dilakukan dan dibesar-besarkan dalam berbagai macam kesempatan. Oleh sebab itu ketika Nabi Shallallahu alaihi wasallam dipandang bakal merusak eksistensi mereka, maka mereka mulai membujuk beliau Shallallahu alaihi wasallam. Biasanya orang yang anti mainstream ini punya maksud gitu. Macam-macam motifnya, bisa motif ekonomi, bisa motif kekuasaan, bisa motif wanita. Tiga tiganya -tiga ditawarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Langsung ada utusan dari pembesar Quraisy pada Nabi sallallahu mengatakan, "Maumu apa wahai Muhammad? Kalau kamu pengen menjadi pimpinan kami, siap. Kami jadikan engkau pimpinan kami, tapi stop dakwah la ilaha illallah." Bargainnya itu, Ya kan? Coba bayangkan, Kuasaan dapat beliau. Kalau hanya sekedar kekuasaan. Kemudian yang kedua, kalau kamu pengen menjadi orang yang paling kaya di antara kami, kami siap jadikan engkau yang paling kaya. Apalagi coba. Yang ketiga, kalau kamu pengen wanita, maka kami siapkan 10 wanita yang paling cantik dari turunan yang terhormat, ningrat untuk kamu. Selesai sudah kalau urusan dunia, dan itu yang dicari, kan? Sebenarnya, kebanyakan orang, kekuasaan, kemudian harta, dan wanita selesai. Asal apa Muhammad SAW berhenti menyampaikan "La ilaha illallah", gitu, agar damai, nggak ada gesekan. Kan begitu harapannya, kan? Sampai mereka rela kok, kepemimpinan diberikan kepada Muhammad, kekayaan semuanya diberikan pada Muhammad, bahkan wanita-wanita diberikan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaannya apakah diterima itu? Tidak. Kalau memang tujuan beliau dakwah adalah dunia, selesai sudah dengan tawaran-tawaran itu. Coba bayangkan apalagi coba? Tapi Nabi tidak menerimanya. Sama sekali beliau tidak menerimanya. Karena tawaran-tawaran lunak itu Diabaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam maka mereka merubah sikap ya dengan kekerasan. Begitulah jamaah sekalian yang dimuliakan Allah. Ya. Sudah nggak nggak pakai argumen lagi. Yang digunakan adalah tangan besi. Ini sejarah dan tertulis sejarah itu. Ya. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, tapi Nabi terus berdakwah. Bahkan di hari beliau yang paling berat yaitu ketika beliau dakwah ke Taif ya beliau dilempari batu bukan hanya dicerca dimaki dihina ditolak bahkan dilempari batu sampai berdarah dan beliau sendiri mengatakan itu pada Aisyah radhiyallahu anha suatu saat nanti ketika sudah hijrah di Madinah bahwa hari yang terberat beliau adalah hari ketika beliau dilempari batu di kota Taif Bani Sakif menolak beliau nggak terima Kemudian Allah Subhanahu wa taala menguji beliau, diuji, udah gitu diuji lagi sama Allah Subhanahu wa taala dengan mengutus malaikatnya, penjaga gunung untuk menawarkan kepada Rasulullah agar gunung itu ditimpakan kepada mereka. Dan malaikat itu adalah tentara-tentara Allah. Mereka hanya bergerak berdasarkan perintah. Wa nama ma yu'marun mereka bergerak berdasarkan perintah nggak ada malaikat yang jengkel itu nggak ada nggak ada malaikat yang gergetan itu nggak ada ya sebab itu ketika Nabi Muhammad SAW meminta kepada Jibril wahai Jibril kenapa engkau nggak datang lebih sering Jibril mengatakan wahai Muhammad aku ini bergerak berdasarkan perintah dari Allah nggak bisa dan nggak diberi inisiatif oleh Allah nggak diberi kehendak oleh Allah Subhanahu Wa Taala Taib, itu cobaan. Ya. Jadi malaikat datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, menawarkan gimana kalau aku timpakan gunung kepada mereka. Coba bayangkan. Paling enak dan memuaskan diri sikat gitu. Tinggal bilang ya, beres sudah, habis. Jadi betul-betul superpower Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi apakah itu yang dilakukan beliau? Ternyata tidak. Justru beliau memilih apa? Ini menunjukkan wujud kasih sayang beliau yang luar biasa kepada umat. Walaupun itu orang kafir sekalipun. Beliau mengatakan, Allahumma hdi li fa fa'innahum la ya, ya Allah berikan petunjuk pada kaumku karena mereka enggak ngerti. Luar biasa. Luar biasa. Sampai level dilempari batu berdarah-darah. Kalau mungkin orang dihina saja, dilecehkan aja udah masuk pengadilan, udah lapor polisi apa segala macam. Ini bukan sampai begitu lagi. Seluruh, seluruhnya saat itu ya mengusir Rasulullah sambil dilempari, sambil dirajam. Kalau dirajam kan dikubur gitu kan, dilempari batu sampai mati ini enggak, enggak sampai dikubur tapi dilempari batu sampai berdarah-darah itu hari yang sangat paling berat beliau alami bukan lagi tekanan batin fisik juga iya. Dan itu pengakuan sen beliau sendiri. Dan Allah Subhanahu wa taala sendiri mengatakan walaqad na'lamu annaka yadhiku sadruka bimaya yaqulun. Kami tahu wahai eh Muhammad dadamu sempit karena nyinyiran mereka. Manusiawi Rasulullah menghadapi tekanan-tekanan batin seperti itu. Ya. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah. Nah, tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam karena cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala bila tetap jalan terus berdakwah walaupun tantangannya luar biasa sebab itulah kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk banyak-banyak membaca sholawat atas nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena jasa-jasa beliau yang luar biasa buat kita selawat itu isinya doa doa kebaikan untuk beliau Allahumma shalli ala Muhammad ya Allah berikan kebaikan kepada Muhammad doa itu artinya ya kalau jasa beliau tak terkira luar biasa buat kita jamaah yang dimuliakan Allah Taib. jadi kembali kepada uh, pembahasan tentang cinta dua nabi itulah yang digelari oleh Allah Khalilullah atau Khalilur Rahman bahkan Nabi SAW pernah mengatakan seandainya boleh ya ada di antara umatku yang menjadi kekasih kekasih itu ya bukan lawan jenis yang dimaksud di sini ya, ya bahasa kekasih itu yang dimaksud adalah puncaknya cinta yang paling dicintai itu yang paling dicintai karena Allah subhanahu wa ta'ala seandainya ada dari umatku ya yang aku jadikan sebagai kekasih itu orang yang paling aku cintai Niscaya aku akan jadikan Abu Bakar sebagai orang yang paling aku cintai Akan tapi puncak kecintaanku sudah kuberikan semua kepada Allah Jadi nggak ada satupun yang paling dicintai dari makhluknya Karena puncak cinta Nabi Cinta prioritas hanya diberikan kepada Allah Subhanahu SWT Seandainya ada maka pilihannya adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala Itulah puncaknya cinta jadi puncaknya cinta dan tahapan cinta yang tertinggi adalah at-ta'abbud peribadatan dan peribadatan itu artinya ketundukan dan kepatuhan. Siap untuk melakukan apapun. Dasarnya apa tadi ibadah? Cinta. Jadi itulah urutan dan tahapan cinta. Mulai pertama tadi apa? Keterikatan, ketertautan. Kemudian sababah, tertancapnya itu ke dalam hati. Kemudian al-isyq, asyik mabuk cinta ya sehingga terus terngiang kemudian asyauk as sampai pada level rindu ya terus terngiang-ngiang ingin berjumpa dan seterusnya baik yang tertinggi adalah at yaitu siap melakukan apa saja demi yang dicintainya jadi kalau sudah sampai level seperti ini jamaah yang dimuliakan Allah cinta itu hanya diberikan kepada siapa kepada Allah subhanahu wa ta'ala kalau seorang berikan itu kepada makhluk dia jatuh ke dalam kesyirikan jangan dianggap biasa kan nggak kelihatan tuh ya nggak kelihatan tapi itu ada di dalam hati subhanallah dan terkait dengan keyakinan Allahu Akbar nah jamaah sekalian yang dimuliakan Allah itu dari mukaddimahnya ya kembali kepada ayat dalam surat Al-Baqarah 165 Bahwa ada di antara manusia Yang menjadikan selain Allah sebagai tandingan Mereka mencintai tandingan-tandingan tersebut Layaknya kecintaan mereka kepada Allah Jadi disamakan dengan cinta kepada Allah Dengan cinta kepada selain Allah amanu Sementara orang-orang yang beriman itu cintanya kepada Allah sangat tinggi. Prioritas, begitu. Hadirin jemaah sekalian yang dimuliakan Allah. Baik, sebelum saya lanjutkan, mungkin ada yang mau tanya dari mukaddimah yang saya sampaikan? Silakan. Silakan jemaah. para nabi itu at at ada 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 yang ada kan gitu dan semua itu uh, e, hanya Allah yang akan menentukan ya. siapa orang yang hidayah betul hidayah sendiri itu syaratnya apa namanya apa ini ya? begini kalau kita bicara hidayah hmm. ya oke okay. kita ketika kita bicara hidayah hidayah itu ada dua yang pertama hidayah tut dila lawal irsyad hidayah berupa e, sosialisasi penyuluhan Ya kan e, pencerahan itu bisa dilakukan oleh siapa saja. Tapi apakah setiap orang yang mendapatkan pencerahan itu bisa menerima? Itu yang belum tentu. Nah disitulah e, haknya Allah subhanahu wa ta'ala. Makhluk pun nggak bisa. Bahkan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Innaka la tahdiman ahbab, walakin Allah ya yasha. Wahai Muhammad, engkau tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang kau cintai sekalipun Akan tapi Allah lah yang berikan hidayah Kepada orang-orang yang dikehendakinya Jadi hidayah yang dimaksud dalam ayat ini adalah Hidayah taufik Hidayah berupa kemampuan untuk menerima kebenaran Ayat ini turun terkait dengan paman nabi Abu Talib Dia tahu apa yang dibawa oleh Rasulullah Bahkan beliau pasang badan Untuk bela keponakannya SAW. Tapi sampai sakaratul maut itu tidak deklarasi la ilaha illallah sebab itu nabi datang ya mengajak dan mentalkin pamannya untuk mengucapkan kalimat itu ya am kulla ilaha illallah kalimatan uhaju bihalaka indallah wahai paman ucapkan la ilaha illallah sebuah kalimat yang aku akan bela engkau di sisi Allah sementara di situ ada Abdullah bin Abi Umayyah dan Abu Jahal Abu Jahal bilang atar gabu andini Abdul Muttalib kalau kamu nurut, dia berarti kamu benci sama ajaran bapakmu. Bapaknya Abu Talib kan kakek Nabi. Karena Abu Talib adalah paman Nabi, kan begitu? Artinya apa? Ajaran Nabi dengan ajaran kakeknya sama gak? Ajaran Nabi dengan ajaran kakeknya itu sama gak? Gak sama kan? Karena dibenturkan oleh Abu Jahal di situ. Ajaran Nabi adalah tauhid, peribadatan hanya kepada Allah. Sementara Abu Jahal menimpali, kalau kamu ikut dia berarti kamu benci kepada ajaran bapakmu. Nabi ulangi lagi. Diulangi lagi sama Abu Jahal. Diulangi lagi terus begitu sampai akhirnya meninggallah Abu Talib. Dalam kondisi tidak mengucapkan la ilaha illallah. Mati kafir. Karena iman itu bukan hanya sekedar percaya. Iman itu kepercayaan dalam hati deklarasi dengan lisan dan dibuktikan dengan apa amal perbuatan itulah iman kalau hanya sekedar mulut saja nggak ada buktinya ngakunya dia muslim tapi nggak sholat beriman nggak nggak lah muslim ya harus sholat karena sholat itu ciri khas dan tradisi seorang muslim gitu nah kalau dia nyatakan itu tapi dalam hati nggak munafik namanya tapi kita nggak bisa menghukumi karena yang dilihat hanyalah kasat mata dalam hati nggak bisa. Yang bisa tahu adalah Allah Subhanahu Wa Taala saja. Oke. Okay. Nah dari situlah kemudian turun firman Allah tadi. Sungguhnya engkau tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang kau cintai sekalipun. Artinya kamu tidak bisa membuat orang yang kau cintai mau menerima kebenaran itu. Itu Rasulullah loh diingatkan oleh Allah berarti yang kuasa siapa Allah sementara dalam ayat yang lain wa inna kalatah di mustaqim engkau wahai Muhammad pemberi petunjuk kepada jalan yang lurus apa bedanya antara hidayah yang satu dengan hidayah yang kedua ini kalau hidayah yang kedua adalah kemampuan untuk memberikan penyuluhan pencerahan dakwah ajakan dan ini bisa dilakukan oleh Nabi oleh Rasul juru dakwah dan sebagainya bisa dilakukan karena Allah berikan kuasa ketika seorang tahu kebenaran, kemudian dia amalkan, kemudian dia sampaikan kepada orang lain. Mampu, tapi ketika memutuskan untuk menerima, ini siapa yang kuasa? Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini kalau tadi ditanyakan terkait dengan hidayah, jadi ada hidayah, ada dua. Yang pertama bentuknya adalah penyuluhan, pencerahan, yang kedua adalah kemampuan untuk menerima kebenaran. Ya, nah, terus gimana caranya supaya seorang itu mendapatkan hidayah? Pertama doa. Sebab itu di dalam Al-Quran kita dibimbing ya, surat Al-Fatihah, ihtinas siratal mustaqim. Karena kemampuan untuk menerima kebenaran dan kebenaran itu banyak sekali ya jalan-jalan kebenaran itu banyak yang saya maksud begini kebenaran itu satu ya dalam aliran yang besar tapi di dalamnya itu kan banyak contoh ini sholat itu kan kebenaran puasa itu kebenaran zakat itu kebenaran berhaji itu kebenaran apakah setiap orang yang mengucapkan la ilaha illallah bisa melaksanakan ini semua kan butuh kemampuan untuk bisa menerimanya bukan gitu tapi jalannya satu, la ilaha ilallah, ketundukan dan kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah Allah berfirman, subulana." <tuh> <tuh> ya, dan siapa yang bersungguh-sungguh menempuh jalan kami, kami akan berikan petunjuk kepadanya kepada jalan-jalan kami tersebut. Nah, jalan-jalan Allah itu lebih banyak. Syariat Islam ini satu. Tapi di dalam syarat Islam kan ada aturan A, aturan B, aturan C, aturan D. Itu kan jalan. Mungkin saja orang sudah menjalankan yang A, yang B, yang C, yang D belum. Bisa kan? Bisa terjadi yang seperti itu. Misalnya dia sudah menjalankan empat haji, padahal dia punya duit, masih sayang-sayang dia. Butuh hidayah nggak yang kayak gitu? Kan butuh hidayah juga. Kemampuan untuk saya harus berhaji nih gitu. Butuh hidayah gitu. Sebab itulah hidayah uh, uh, al-hidayah ilal Islam wal hidayah fil Islam. Hidayah masuk ke dalam Islam dan hidayah di dalam agama al-Islam. Nah, jadi jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, ihdinas siratal mustaqim itu doa yang terus kita panjatkan agar kita bisa menjalani seluruh aturan Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Mulai dari doa Kemudian, yang kedua, apa kita harus mengetahui apa saja yang masuk kategori petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala? Bagaimana kita bisa mengetahuinya menuntut ilmu? Tanpa menuntut ilmu, kita nggak bisa tahu jalan-jalan tersebut. Sebab itu Nabi mengatakan man salaka ilman ilal jannah. barang siapa yang menempuh suatu jalan dengan menuntut ilmu maka Allah akan mudahkan jalan baginya menuju surga dengan menuntut ilmu dia tahu mana yang halal mana yang haram mana yang wajib mana yang mubah ya kan mana yang makruh mana yang haram dan seterusnya dia sudah tahu jalannya dimudahkan menuju di surga artinya iya mudah karena jalannya jelas terpampang berbeda dengan orang yang nggak tahu jalan sama sekali tapi apakah cukup dengan menuntut ilmu saja ya nggak cukup kenapa ya perlu praktek perlu implementasi dari apa yang telah dia ketahui perlu dia titi itu jalan jalannya sudah jelas terpampang itu menuju surga dijalani nggak ya mesti dijalani nggak bisa dia diam sebab itulah Nabi mengatakan yang menuntut ilmu akan dimudahkan jalan baginya menuju surga karena jalannya sudah tahu tapi belum belum dia laksanakan ya nggak dapat apa-apa ya harus dijalani gitu nah itu cara yang kedua untuk menggapai hidayah selain doa dia menuntut ilmu dan terus dia mujahadah berusaha untuk mengamalkan ilmunya tersebut harus dong kalau nggak diamalkan ya buat apa dia tahu gitu loh sia-sia jadinya itu seperti

Allah juga yang juga bisa juga, bisa juga. juga. <tuh> Makanya kita berdoa supaya tetap diberi keistiqomahan gitu. Jangan kemudian ditelantarkan, ini jadi masalah. Kalau ditelantarkan bahaya tuh sia-sia. Ada lagi? Makanya kita selalu berdoa terus, ya, oh iya terus ihdinas mustaqim. Iya ya, betul. Bukan berarti mana ihdinas eh siratal mustaqim bahwa kita itu masih sesat enggak. Gitu. Berarti kamu sesat selama ini, kok minta hidayah terus gitu kan? Kan ada orang yang bilang seperti itu, ya enggak lah. Kan banyak jalan-jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang belum kita kerjakan, banyak aturan-aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang belum kita kerjakan. Intinya, ya seluruh bentuk ketaatan dan kepatuhan kepada Allah itulah jalan Allah. Sedekah itu jalan Allah, ya. Kemudian membantu sama itu jalan Allah baik kepada tangga itu jalan Allah luas sekali cakupannya al Islam itulah apakah kita sudah menjalani semuanya nah, gitu dia bertanya nah yang sudah alhamdulillah yang belum kan butuh hidayah gitu gitu maksudnya ada lagi baik kita lanjutkan ya tadi baru mukaddimah tentang Firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surat Al Baqarah Baik eh, jemaah sekalian yang dimuliakan Allah. Tadi disinggung tentang cinta yang berbentuk ibadah. Oke, cinta yang berbentuk ibadah itu seperti apa sih gitu? Ya, wahiallatī tūjibut tadallul Cinta yang berbentuk ibadah, cinta yang membuat pemiliknya itu merendah sekaligus mengagungkan yang dicintainya. Itulah cinta yang bentuknya ibadah. Jadi yang yang melakukannya itu menghinakan dirinya plus mengagungkan yang dicintainya itu levelnya ibadah. Kalau seperti ini, kalau rasa di dalam hati sudah seperti ini, maka itu hanya diberikan kepada Allah. Bentuk penghinaan diri itu seperti apa sih? Bentuk penghinaan diri itu seperti, mau mau apa saja yang diperintahkan oleh yang dicintai, gitu suruh ini, suruh itu, suruh ini, suruh itu. mau siap, 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 siap. Itu tadallul, penghinaan diri. Sebab orang yang e, menolak itu dia tidak menghinakan diri. Dia pengen tampakkan izah dia kan. Enggak, enggak mau saya. Dia ingin tunjukkan apa? Bahwa dia itu mulia, enggak bisa disuruh-suruh. Kan begitu. Daib. Maka cinta yang membuat orang itu mau disuruh-suruh, dia menghinakan diri kan. Ditambah lagi ada perasaan takdim pengagungan kepada yang dicintai. Kalau sudah sampai level itu maka cintanya masuk kategori cinta apa? Iba ibadah. Kalau yang seperti ini modelnya diberikan kepada siapa? Hanya Allah kepada Allah lah kita mau disuruh-suruh. Hanya Allah disuruh ini, disuruh ini, disuruh ini, dilarang ini, dilarang ini, dilarang ini. Siapa yang bisa begitu? Ya. Yeah. Dan siapa yang kita ikuti hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bisa nyuruh-nyuruh kita dan ngelarang-ngelarang kita. Karena itu makna dari ibadah. Ditambah lagi, kita agungkan dia, siap laksanakan dengan rasa pengagungan kepadanya. Itu ibadah. Oleh sebab itu, jemaah yang dimuliakan Allah, kesirikan bisa terjadi ketika seorang mencintai harta yang luar biasa. Kemudian saking cintanya kepada harta, seluruh aktivitasnya itu untuk mendapatkannya, walaupun dia nabrak-nabrak, nggak -nabrak, peduli lagi yang halal atau yang haram. Jadi dia mengikuti apa saja maunya harta, pokoknya harta dapat. Kalau kamu ingin e, memiliki aku, lakukanlah semaumu, supaya aku kamu dapatkan. Ini sudah syirik kayak gini nih sudah syirik sebab itu Nabi Muhammad SAW mengatakan ta'isa abdud dinar ta'isa abdud dirham celakalah budaknya dinar dan dirham harta kenapa ya karena fokus fokusnya dalam hidup cuman itu yang menguntungkan dia lakukan yang enggak menguntungkan enggak dilakukan sholat enggak menguntungkan karena bikin downtime misalnya ya udah enggak sholat ngapain syirik tuh kayak gitu muslim enggak begitu jamaah yang dimuliakan Ketika ada tabrakan kepentingan, akan sangat mungkin sekali tabrakan kepentingan. Disitulah Muslim diuji cinta prioritasnya diberikan kepada Allah atau tidak. Dan level ujiannya berbeda-beda. Mulai dari sholat misalnya. Wah ini waktunya sholat nih harus sholat. Nih. Gimana coba? Ada cobaan di situ. <tuh> iya kan? Orang seneng harta. Wa innahu lihubbil khairi Kata Allah. Manusiawi. Sungguhnya manusia sangat cinta dengan harta, Manusia awi. Memang begitulah manusia diciptakan. Kalau misalnya, ah saya nggak suka harta omong kosong. Siapapun dia. Tapi tinggal sekarang diatur, diatur. Kecintaan itu dibatasi. Cintaan, kecintaan yang berlebihan masuk dan terjebak di dalam peribadatan itu. Peribadatan pada selain Allah, karena fokusnya hanyalah harta, harta, harta syirik jadinya. Nah sekarang bertabrakan kepentingan nih. Dia cinta kepada Allah, dia juga cinta kepada harta. Mau dibarengin, nggak bisa. Harus ada yang lebih tinggi. Nah di sinilah diberikan konsep bahwa waladina amanu ashadu lillah orang-orang beriman itu sangat cinta kepada Allah. Prioritas cintanya kepada Allah, maka dia prioritaskan sholatnya. Begitu. Jelas ya ma? Nah inilah mahabbah ibadah mahabbatun ibadah cinta yang bentuknya ibadah jadi lawannya ya mahabbatun syirkiah cinta yang berbentuk kesyirikan ketika dia duakan cintanya kepada Allah berikan kepada selain Allah bisa berupa harta bisa kepada manusia bisa kepada kedudukan bisa apa saja mungkin sangat mungkin terjadi ya sampai-sampai orang ingin mendapatkan apa yang dia harapkan dia main dukun berinteraksi dengan jin dikasih syarat begini-begini siap dia laksanakan itu sudah ibadah kan ibadah kepada siapa kepada jin syirik jadinya kalau kamu pengen berhasil bawa sini ayam hitam gitu misalnya bawa misalnya apa namanya kue apem ya kan terus ditambah dengan apalah begitu jadi sajen akhirnya sesajenan ya kan itu sebagai bentuk E, cinta itu cinta cinta e, level tertinggi mau diatur gitu kalau nggak cinta nggak mungkin nggak mungkin dia melakukan itu gitu loh nggak kok saya cuma pengen nggak mungkin lah karena saking saking cintanya sampai akhirnya dia mau melakukan itu gitu. ujung-ujungnya cinta kepada apa sesuai dengan apa yang dia maukan dan dia harapkan kalau harta ya harta kalau wanita ya wanita sampai ada istilah cinta ditolak dukun bertindak misalnya itu sudah sudah syirik seperti itu kenapa karena ingin mendapatkan wanita cintanya luar biasa sehingga dia melakukan apa saja kaitannya dengan cinta loh luar biasa kembangannya kemana-mana itu jemaah jemaah sekalian yang dimuliakan Allah maka muslim akan selalu kontrol cintanya dan dia berikan prioritas cintanya hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala gitu ada pertanyaan lagi silakan saya suka begini supaya semangat gitu enggak ada yang tunduk-tunduk malu bukan beriman gitu ya tapi saya juga pernah mendengar bahwa uh, Rasulullah itu dilahir E, keturunan dari sum sum ulang suci gitu ya apa? nah sum sum, sum, -sum? sum, -sum suci ya, apa ya? E, dalam Alquran kalau nggak itu saya hmm? terus 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 lanjut nah itu e, jadi ada dari situ ditafsirkan e, seorang ulama itu mengatakan bahwa dia berarti e, dari Uh, orang yang terjaga gitu loh. dari hmm. keturunan orang yang terjaga. Berarti muslim gitu. Ya, bisa bisa begitu iya. gitu. kalau muslim ya. kok berbeda ajarannya gitu. Nah, ini yang mesti diluruskan. Kalau nasab terbaik iya. Tapi apakah orang yang memiliki nasab baik itu kemudian dia muslim belum tentu. Itu poinnya. Kalau nasab terbaik iya, Nabi sendiri mengatakan, uh, "Inna Allah astaghfirullahaladzim min bani Ismail." ya sungguhnya Allah pilih Kinana Kinana itu bapak nabi yang kesekian ya dari anak keturunan Ismail wastafa Quraisyan min Kinana dan Allah pilih Quraisy Quraisy itu sebutan nama aslinya itu Fihir dan Allah angkat Allah pilih Quraisy itu dari Kinana oke kemudian jadilah itu suku ya terus beranak pinak kan dan seterusnya wastafa Hashiman min Quraisin sampai pada uh, Allah pilih Hashim ya dari Quraisy itu kan nasab terbaik tuh nasab terbaik min bani Hashim dan Allah pilih aku dari anak keturunan Hashim Hashim itu buyut Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam gitu kan kalau dilihat dari si nasab iya ya nasab terbaik tapi apakah setiap yang punya nasab baik itu dia muslim belum tentu toh gitu belum tentu Abu Lahab paman Nabi itu aman lo ya nasabnya baik nggak orang keturunan Hashim kok tapi Allah firmankan apa tabbat yada abila habiyu watab tuh gimana itu maksudnya keliru kalau kemudian diartikan bahwa eh, apa namanya nasab baik itu artinya suci kalau suci itu berarti muslim bukan bukan gitu maknanya nasab baik ya itu Uh, kalau kita runut juga, runut ya, manusia yang ada di muka bumi ini itu semuanya kembali kepada Nabiullah Nuh alaihi salam, betul nggak? Nuh dan juga para pengikutnya yang ada di dalam kapal, mereka itu muslimin kan? Muslimin betul nggak? Muslimin mereka, orang-orang baik mereka, karena setelah banjir yang menyelimuti seluruh dunia nggak ada lagi orang yang ingkar kepada Allah orang yang kafir nggak ada yang selamat ya yang ada di dalam bahtera Nuh dan itu diketahui kok oleh semuanya diketahui dan diakui oleh semuanya tapi kok ada orang-orang yang akhirnya ingkar kepada Allah itu fakta gitu nggak bisa katakan loh kalian kan anaknya orang-orang soleh sebenarnya gitu anaknya orang-orang baik kok kalian begitu Gak semestinya dong begitu makanya diutus para nabi dan para rasul untuk mengingatkan mereka ada di antara mereka yang mau diingatkan ada juga yang gak mau diingatkan jadi kalau nasab itu memang ada nasab-nasab terbekok para nabi itu pasti nasabnya baik-baik nasab pilihan bahasa kita ningrat ya kan tapi tidak semua yang memiliki nasab itu dia beriman gitu penjelasannya Jelas ya? Alhamdulillah. Ada lagi? Oke, selanjutnya ya. Lanjut. Jadi kita masih bicara tentang cinta. <tuh> Baik. Kemudian, e, kalau tadi mahabbatun ibadah. Macam yang pertama, cinta dalam bentuk ibadah. Yang kedua adalah Mahabbatun laysat biibadatin fi dhatiha. Cinta yang bukan berbentuk ibadah pada zatnya. Seperti al-mahabbatu lillah wa fillah. Seperti cinta karena Allah Subhanahu wa mencintai sesuatu karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Ini enggak ada di buku jadi saya kasih tambahan. Keterangan tambahan. Taib, seperti cintanya seorang kepada para nabi, para rasul dan orang-orang soleh, para suhada, para siddiqin ya dan juga orang-orang soleh. Kita mencintai mereka karena Allah Subhanahu Wa Taala. Karena Allah perintahkan kita untuk mencintai mereka, kan begitu? Oke, okay. jadi kita cinta kepada mereka itu karena Allah. Sama seperti kita cinta kepada sama muslim karena Allah walaupun nggak kenal walaupun apa namanya nggak e, tahu latar belakangnya dari mana dan, tapi dia muslim yang ditaat kepada Allah maka kita cinta dia karena Allah Subhanahu ta'ala baik yang kedua kalau tadi bentuknya e, orang ya berikutnya adalah cinta kepada amalan seperti kita mencintai sholat kita mencintai zakat dan kita mencintai ketaatan-ketaatan karena siapa karena Allah subhanahu wa ta'ala kemudian macam yang kedua ada yang disebut dengan mahabbatu isfakin warahmah ya cinta berbentuk kasih sayang dan belas kasih seperti kecintaan seorang kepada orang tua kecintaan seorang kepada anaknya ya kan? kecintaan seorang dan belas kasihnya kepada orang-orang lemah kaum du'afa dan belas kasih seorang kepada orang-orang yang sakit ini ada cinta kan cinta kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala tapi memang Allah perintahkan itu ini tidak masuk ke dalam kategori apa syirik gitu karena tidak ada di dalamnya apa penghinaan diri kan enggak ada enggak enggak terpenuhi dua unsur cinta yang berbentuk ibadah tadi kalau dua unsur terpenuhi unsur pertama apa kecintaan yang membuat seorang hinakan dirinya mau diatur-atur mau diperintah-perintah gitu yang kedua disertai dengan ta'zim dan pengagungan kepada yang dicintai itulah masuk level cinta berbentuk ibadah kalau seperti ini hanya diberikan kepada siapa Allah subhanahu wa ta'ala ada juga cinta kepada selain Allah tapi enggak masuk kategori itu seperti tadi saya katakan cinta kepada orang soleh cinta kepada orang baik ini kan cinta kepada selain Allah Ya, apakah itu masuk syirik ya enggak karena memang Allah perintahkan kita untuk mencintai mereka sebagaimana kita diperintahkan untuk benci kepada orang jahat ya benci kepada orang jahat benci tapi sekaligus kita diberi rasa iba kepada mereka harus iba juga Nabi SAW itu benci kepada kekafiran dan juga orang-orang kafir tapi sekaligus Nabi diberi rasa iba kepada mereka kasihan kalau mereka nggak berubah kan begitu sebab itulah Nabi berdakwah mendawai mereka kalau arti cinta di arti benci di situ benci ditinggal sama sekali ya enggak Nabi nggak akan berdakwah kalau begitu kan buktinya Nabi SAW berdakwah kepada manusia menunjukkan bahwa cinta beliau kepada mereka adalah cinta yang berisi belas dan kasih sayang gitu walaupun itu cinta kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ada juga mahabbatu ijlalin wa la ibadah. Cinta dalam bentuk penghormatan. Seperti kepada orang tua, kepada guru, kepada orang yang lebih tua. Ini cinta kepada Allah Subhanahu wa taala tapi tidak termasuk kategori apa? level ibadah. Kemudian yang keempat, mahabbatun tabiiyah. Cinta yang bentuknya tabiat. Seperti seorang senang makan, senang minum, Senang pada makanan tertentu, minuman tertentu. Itu cinta juga pada selain Allah, tapi ini tabiat manusia. Cinta kepada harta, ini tabiat manusia. Dalam batas tertentu. Dalam batas tertentu. Tapi kalau kecintaan yang merupakan tabiat tersebut, ketika berhadapan dengan kecintaan kepada Allah, ya dan dia korbankan cintanya kepada Allah, barulah berdosa. Jelas ya? Masya Allah. Baik, sampai di sini. Ada pertanyaan? Panjang ya. Ulasannya. Silakan jamaah. Alhamdulillah. Cukup. Kita cukupkan ya. Kalau nggak ada kita cukupkan sampai di sini. Insya Allah kita lanjut melanjutkan pada pertemuan yang akan datang dengan bahasan selanjutnya. Ya. Baik. Kalau nggak ada kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atuubu ilaik. Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih